Betul ya, jadi berdasarkan SIPP kita, ada gugatan dari penggugat atas nama RSU melawan dengan S mengenai gugatan perceraian. Presenter kondang Ruben Onsu akhirnya angkat bicara terkait permasalahan rumah tangganya dengan sang istri, Sarwendah. Diketahui sebelumnya, Ruben Onsu pun secara resmi telah melayangkan gugatan cerai kepada Sarwendah. Bahkan, kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Humas 2 PEN Jakarta Selatan, T. Marbun. Sebelum menggugat cerai, Ruben mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Sarwendah yang telah mereka bina selama 11 tahun. Pengakuan itu dikatakan oleh ayah tiga anak tersebut, pada Jumat, 14 Juni 2024. Pebisnis berusia 40 tahun tersebut seolah menyiratkan bahwa dirinya lelah berjuang sendiri. Mengingat, bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, sama seperti manusia lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.